Bolo Bolo, selamat datang kembali di channel YouTube Ciencoy. Kali ini kita mau belanja bulanan. Dulu itu pernah belanja bulanan, cuman waktu itu masih numpang ke rumah orang tua. Kalau sendiri kira-kira budgetnya berapa ya guys ya, kalau kita hidup sendiri ya. Masih belum tahu kan kalian, kita juga masih belum tahu. Dan kebetulan barang di rumah, sabun dan lain-lainnya udah habis ya. BTW rumahnya itu masih belum selesai-selesai ini Bolo. Ini kanopinya juga belum ada ini Bolo. Masih bolong. Jadi ini udah dikerjakan mulai sebelum hari raya. Puasa. Mulai puasa. Tapi sampai saya ini kurang tadi-tadi. Karena kejelasan. Ganti garam-garam masih. Ya udah, kita langsung aja berangkat ya. Dadah. Ikutin keseruan kita, teman-teman. Senyum. Kita udah mau sampai Bolo-Bolo, ini tinggal belok kanan. Tuh, kalian bisa lihat sendiri Superindo. Yes. Sebelah kanan saya ini. Yes. Superindo udah terlihat. Kita cari tempat parkir. Oh, ternyata gak begitu rame ya Bolo-Bolo. Ya karena weekday. Weekday sekarang ya, sekarang hari Rabu. Sekarang hari Rabu. Ya, ya. Boneka gerak-gerak itu loh. Iya. Iya. Oke, kita parkir dulu, habis ini kita langsung masuk. Oke. Oke, ayo sampai sini ya. Di tempat sini disambut dengan buah-buahan Bolo-Bolo ya. Ah, ayo. Oh, Aira mau naik sini, Aira. Iya. Aira naik sini, Aira. Oke. Enggak mau. Apa-apa. Enggak mau. Loh, ya wes pakai gendongan enggak mau. Loh, duduk sini loh. Ya, mau duduk sini. Mau ya. Duduk. Mau duduk kenapa? Kenapa? Takut. Takut. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa duduk sini. Iya, sambil jalan-jalan. Masuk aja duduk sini masuk. Iya. Ternyata Aira enggak mau. Aira kenapa enggak duduk sini? Aira kenapa enggak duduk sini? Takut. Iya, takut. Takut. Mi, bonekanya dilep empar Mi sama Aira Mi. Iya, dia fokus sini ya. BTW kesukaan Aira itu Chimori, ambil. Ya bedanya apa itu Mi? Oleh sugar sama oh berarti ini iya ya pas lagi ya lagi paling ini gak pernah dua. Cobain ya iya iya dua kalau mau ambil yang itu satu juga gak apa-apa ya, variasi. Oke, harganya berapa itu Mi? Ini 12, 13. 13 yang ribu. Ini 10.500. Oh, jadi yang less sugar lebih mahal. Pisoy. Jadi dulu pas ambil air lah. Iya ya. Kita beli ini ya. Beli pisau ini Mi. Tapi tetap aja lahirnya tipis rambutnya. Padahal ben rutin ya. Akhirnya setelah merayu. Merayu. Merayu Chimori. Merayu Chimori. Akhirnya mau duduk. Barusan Ami ngambil apa? Ini. Minuman rasa leci. Minuman rasa leci berapa ini? Ini? Itu berapa tadi ya? Lupa ya. Cuma satu Mi. Ya. Gila gak bisa minggu entek Mi. Ya. Kenapa Aira? Gak mau. Nah, terus butuh ya apa? Takut masa Aira. Masa gendong? Iya, Aira takut. Gendong. Yaudah wis. Yaudah wis, ya wis. Apa itu? Nugget. Oh ini nugget? Iya, di rumah habis. Berkat THR. Oke, langsung aja kita masukin ya. Ini kira-kira seulan gak iya Aira atau iya? Kurang ya. Iya Aira atau iya? Satu, harganya berapa Mi? Harganya 46.000. Jalan itu kurang. Ini loh langsung 82. Besar. Oke. Okay. Ini gede-gede ya. Oh, ya gede-gede ya. Cari yang kecil aja. Gak muat kecangkeme Aira. Yang alfabet. Aira kan suka A B C gitu ya. Oh, gitu. Oh, iya ya sambil buat belajar ya. Iya. Dan promo. Oh, promo. Harganya berapa? Oh, 32.000. 33 lah, kurang 100 repes. Ini harganya juga 33 Mi. Ini Mi. Yang apa? Gajah-gajah gini Mi. Ya wis. Hewan-hewan ini. Ya wis. Gitu. Oke, langsung masuk. Ono super promo Mi. Masuk wingi. Masukkan. Sudah. Selanjutnya kita mau ambil susu yang Chimori ini ya. Iya. Rasa coklat ini Mi. Ya wis coklat. Yang ini yang coklat. Ini yang coklat ya. Itu yang ini Chimori. Harganya 22.000. Iya.
Iku cukup nih, gesek ulan nih, cukup ya? Enggak sih asli nih. Tambah mana nih, ojo kayak ong. Ini lah ya, nari ya. Oh beda, beda. Iya. Ini ya. Iya. Oke. Okay. Kopi, kopi ya. Oh iya kopi. Aku tuh kalau di rumah itu jarang minum yang rasa-rasa. Paling minumku itu kopi, teh. Jadi gak tanpa gula. Teh kan ada rasa, kok ngono ya, arek-arek ya. Kopi, teh, terus apa lagi mie? Aku minumnya, aku biasanya mie. Itu yang less sugar, less sugar. Less sugar gitu, karena aku ngurangi gula. Ya, maaf-maaf ya Mi ya. Aku biasanya ya? Kopiku kopi bubuan racikan beli di pasar besar yang aku suka. Lah kapal api iki kadang wetengku mules Mi. Kak biasanya kapal api enggak ada ya sih langsung ngomongnya. Eh ngapa? Soalnya aku itu sukanya kopi-kopi robusta, arabica kayak gitu-gitu bolo. Terus kalau di kafe aku suka kayak americano, espresso gitu. Ini yang kopi tok, gak ada gulai. Nah, oh iya. Kita masukkan sekarang. Oke. Saulan cukup nih ya. Cukup. Kurang gede gini kan ada yang gede biasanya. Gak ada, ini paling gede. Itu yang gede. Oke. Kalau gini kan cukup. Harganya berapa ini Mi di sini Mi? 33. 32. 32. 100. Ya 32-an lah. Cari buat di kamar mandi karena ini kan pembersih-pembersih. Pembersih gitu. Ya, Harpik masih ada. Sangat. Ini buat cuci piring. Ya, saya ngeliat yang ini ya. Oh. Kalau segini ini malah menurutku kita hidup berdua itu kebanyakan. Kebanyakan, guys. Segini aja soalnya ya. Soalnya gak tahu ono acara di Oma. Iya. Ya tamu ya jarang. Oh, singkatkan acara ya Aira. Sekarang buat lantai yang rekomen. Yaya kan suka ngepel. Ojo jebak Yaya Mi. Soalnya Yaya kan tahu di kon toko sabun buat baju, masih super pel barang. Tapi salah, Wipol lilo Mi buat lantai. Enggak, enak yang itu ya. Yang di. Jadi ya guys, aku kan dulu itu titip yang varian ini sih. Mbak, mulai ayah nggak bawa yang varian apa? Seri. Cari ini yang penting warnanya podo. Lo kan mereknya podo, warnanya podo. Ya terus beli dua gini nih. Ya wes. Harganya 10.000 kok ini. Iya 10.000 4 ayah. Ya fokus ngecopok kamera sih kena. Pas ngecopok kamera yang ini sih delok sakno. 4 ayah. Lo, kan ngateng ngapel omai itu nggak barang ah. Tuku aja men. Ya, menisan timbang ngongkon yaya tetep yaya keliru. Satu, Mama. Dua, okay. Empat nih. Katai, teh ngepel sama tonggo ya. Menisan wis gak bisa tuku-tuku sak tahun wis iku. Yang liquid ini Ami, saya yang hijab ini Ami. Ya. Lah hijab saya mentos sing jumba Mi. Ya gak ngono guys. Ya. Ya, golek semprumu ae. Gak ono Mi, jelas semprumu Mi. Rinsometik iki fungsi apa Mi? Temetik. Kayak ngebahas beda metik. Iya, kak. Ayo sing kena. Itu ya, di bawah iki ya. Oh ini. Ya buat teman-teman, bunda-bunda, adik-adik yang tahu bedanya rinsometik sama biasa itu apa, bisa komen di bawah ya. Iya. Buat tambah-tambah pengetahuan. Ya, pinggiran nih, ayah sing tuku keliru iku kan. Aku juga untuk sabun, aku tapi tuku. Iya, ya kayak dewe. Selanjutnya kita ambil. Deterjen bubuk. Ini fungsinya buat apa? Buat ngosok jedengku ya, aku lebih suka pakai deterjen bubuk gitu loh. Okay. Jadi lebih busanya lebih. Ini karena pink ngandalno busa daripada bersih ya. Kan enak ya busa ya. Jadi pink lagi. Oke, okay, kita ambil sabun look. Kenapa pilih batang? Karena ayah Aira itu lebih hemat pakai batang, guys. Yes. Ini harganya 17.500 isi 3. Wis ya tak tukokno telu ya entek no ya. Iya, langsung masuk. Nanti yo, sikat gigi ayah air menjeber-jeber wisan. Masuk buka hati. Ayah ini apa ini? Apa ayah namanya? Kalau direkam. Tadi gigi gitu ya. Kita cari yang mana ya? Yang langsung sih banyak ya. Ya. Kapel ya, ayah si putih. Kapel regoin ini kan gak ngapel ini. Sisi saya ketemu ya. Sedangkan ayah akhirnya aku turun saat minggu jember. Ayah hijau ya. Kuping. Okay. Pasta gigi. Tadi ngomong odolnya, kita ambilnya mereknya yang sensitif. Karena ayah Aira itu direkomendasiin dokter giginya itu sensitif guys. Soalnya ayah Aira ngilu. Ngilu, aku kalau minum-minum yang dingin banget atau yang panas itu ngilu. Makanya pakai yang sensitif. Ya ini pakai yang di kamar mandi depan ya. Buat tamu. Buat tamu yang oke. Bawa dua nih biar gak beli-beli kesini lagi nih yang ini nih ya.
Ya. Harganya ini 45.000 loh. Ternyata yang aku selama ini cari pewangi mobil yang Black Ash di sini adanya. Soalnya aku cari di Indomaret, Alfamart itu gak pernah nemu ini. Ya. Ini meskipun gak dipakai, tetap harum. Pokok gak dibuka harum. Harum ya, wes. Kita stok. Oke. Okay. Ini 23.000-an. Ini perlu banget buat di kamar mandi biar gak bau. Itu yang apa? Lavender. Mau cobain yang lavender. Coba varian kotak-kotak, ya. Oh, ternyata yang bulat 27.000. Ini 17 ini ya? Kalau ini 17. Ya kok ucul ya? Iya, promo kayaknya Mi. Kayaknya lebih banyak ini aja Mi, promo ya, misalnya Mi. 1 2 3. Oke, 3 dulu aja, wes. 3. Karena kan kita enggak tahu tahan lama. Iya, betul. Kita coba 3 dulu. Nanti kurang ya beli. Nah, ini aku beli silet apa ya namanya ya? Buat cukur kumis itu loh, bolo-bolo kan aku punya yang ini di rumah. Nah, kan bisa diganti isinya gitu loh, bolo-bolo. Jadi aku beli ini harganya 25.000. Terus juga enggak ketinggalan ini kaf. Aku sabun mukanya pakai kaf. Segini ya cukup lebih dari 1 bulan dipakai langsung masuk. Ini kebetulan Garnier buat pembersih wajah ya habis. Yang mumpung belanja bulanan langsung beli ya Mi ya. Yes. Tapi lesak ini gak cukup seulan nih. Iya, kita harus beli sing gugus yang besar itu Mi. Gak ada. Ada di online, beli di Shopee aja ya. Nanti di Shopee. Untuk sampo aku tuh selalu mempercayakan ke Head and Shoulders karena aku itu ketombean bolo-bolo. Itu yang dan apa ini, ya? Ini varian Gatotkaca. Aku kan seneng main Mobile Legends ya Mi. Iya. Iya no, gambarnya Gatotkaca ini. Pasti sih main Mobile Legends Rolex membersihkan. Ini membersihkan minyak harum dan menyegarkan ini ya. Yes. Masuk. Ami sampunya sendiri. Aku dulu pakai Terasop itu anu ya ketombean. Terus pakai apa ya? Pokok wadah itu warna kuning cocok. Gak tahu ini apa. Rejoice ya. Warna kuning. Rejoice kayaknya. Iya. Tapi Rejoice hijau. Ya itu mie kuning ini. Iya ya. Iya. Ya wes coba dulu ya. Selanjutnya tisu. Oke. Okay. Kita ambil 4 gini. Mm-hmm. Aminya Ira kalap mata, katanya pingin mie pedes-pedes. Goreng. Ya goreng boleh. Mana? Ini loh stop goreng ini loh. Tapi sama iya. Nih. Tarat. Terus apa lagi? Udah ya. Yes. Kalau mimi gini ini di rumah itu nyetoknya langsung satusan mie ya, karena lebih murah. Yes. Saya beli cacat-cacatnya lagi ya anu. Terus di rumah juga beras banyak nih ya. Wes beras. Masih sak-sak. Yang dari Madura itu juga belum tak pakai, guys. Iya, masih banyak. Jadi ini skip dulu. Iya, minyak-minyak juga. Minyak masih banyak, skip masih banyak, dulu. Skip dulu ya. Jadi ini belanjanya buat abinya Aira sama Ayah. Aira gak beli dulu ya, mencucumi. Ngantuk ah kamu, ngantuk. Mencucumi. Karena Aira gak di sini. Merknya bukan di sini Aira. Adanya di mana? Kucikit. Kucikit gitu. Tapi ini ada ya. Rajin. Enggak apa-apa, wes. Belinya di Kucikit. Tapi Aira masih ada stok. Yang mana? Mau yang mana? Dibelikan es krim. Yang besar ya. Mau yang besar. Jangan besar-besar, yang ini aja tanggung. Kecil aja. Rasa apa? Yang mana? Yang botol yang besar ya. Ya wes. Yang besar ini ya. Ya ini ya. Ya, ya. Ya dimakan di rumah ya. Pegang duduk sini ya. Pegang duduk sini. Ada yang ketinggalan karena yeah. Yang suka kentang. Ini kesukaan harus Aira. Harus wajib di freezer ada kentang. Ini keju. Iya. Ini jagung yang pedes gak ada. Keju. Keju aja wis. Keju cuma satu cukup ini. Ini gak cukup. Itu lho bumbu kentang gorengnya itu. Ini ya. Wis ya. Dua gini okay. Ya. Nih kita nambah lagi. Yang anggur. Yang anggur. Aminya Aira sama Aira itu suka makan buah-buah. Mau anggur. Langsung cemplung no ya guys ya. Jadi kita itu nggak beli cemilan-cemilan jajan-jajan gitu karena di rumah banyak ya Mi ya. Iya. Jadi Aira, ayah Aira kalau visit-visit tuh selalu dibawain gitu ya ya. Selain itu juga aku orangnya nggak suka ngemil. Pret. Sukanya ngemilikin kamu. Iya. Di sini Aminya Aira masih terpesona sama kelengkeng-kelengkengnya ya.
Aira, ternyata Aira bobo. Tadi jauh di perkiraan ya. Tadi aku perkiraan 700, ternyata 1 juta lebih ya. Habis ini kita pulang ya? Iya. Habis ini kita pulang. Terus kita nata-nata biar teman-teman tahu ya isi rumah saya. Siang-siang. Aduh. Oke. Oke guys, ini semua belanjaan kita yang tadi dibeli di Superindo. Terus ini juga kulkasnya kosong. Ini cuma ada kue dikasih sahabat bacot kemarin. Ya. Ini kosong. Gak pakai lama, langsung aja kita tata. Maaf kalau berantakan ya, karena masih belum semua cemilan. Terus di sini juga ini beras ini. Ya. Ini beras mini lagi nih. Ini dari Madura ini. Kita juga kenapa enggak stok sayur mayur, karena di sini tuh ada apa sayang? Melijoan. Melijoan, jadi kayak lebih fresh beli setiap hari gitu. Jadi melijoan ini paling rom menit sepedaan totok bolok kayak gini. Di sini tuh enaknya juga apa? Banyak kuliner juga gitu. Jadi kita tapi di sini tuh guys jauh dari kayak apa warung ya yo. Jadi kita beli yang gak bisa dibeli instan. Alright, akhirnya sudah selesai. Natanya sudah terisi penuh. Ya. Jadi di sini itu tempat rak makanan, sembako dan lain-lain. Terus di sini sudah terisi. Pernah ketan. Bentol-bentol. Terus juga ini terisi. Sebenarnya ini buat sayur-sayuran. Ya, jadi disisa. Disisa gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton keseruan kita. Jadi buat kalian yang pengin kita ngonten apa lagi, langsung aja tulis di kolom komentar. BTW kalau ada produknya apa ya Israel, iya, mohon dikoreksi ya. Soalnya ya. Tadi langsung ambil gitu. Ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih keluarga Ciencak. Ucapkan bila tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.